Ibu, ini kejadiannya gimana sih, Bu? Ibu tahu, Bu? Enggak tahu kalau kejadian. Oh, enggak ada yang tahu ya, Bang? Jatuh, langsung pada turun. Oh, langsung tiba-tiba ada suara gimana, Bang? Pas keluar gimana, Bang, kondisi korban? Darahnya di bagian kepala. Oh, sini. Oh, gitu. Infonya gimana, Bang, infonya? Orang-orang jatuh dari atas katanya mau bolos SMP. Oh, infonya mau bolos gitu. Cuman enggak tahu mau bolos atau gimana, enggak ngerti dah. Oh gitu. Tapi dapat info jatuh dari atas, dubuk udah. Oh gitu. Sempat masih hidup kok orangnya. Oh, sempat masih hidup. Sakit katanya sih di sana meninggal. Oh, katanya meninggalnya pas perjalanan gitu ya. Perjalanan atau rumah sakit saya juga enggak tahu. Oh gitu. Bang, memang ini sering dipanjat sama siswa gitu, Bang? Bukan dipanjat. Diapain, Bu? Manjat dong. Apa sih, suka loncat. Manjat tuh begini. Oh iya, suka loncat. Dulu. Oh, dulu. Loncat dari sono. Dari sini, dari sono juga bisa. Oh, dari sono. Suka loncat. Tembok juga ini. Jadi tujuan mereka loncat apaan tuh, Bu? Ngapain, Bu? Oh, tujuannya mau kagak ngerti, Pak. Bolos gitu ya. Ya enggak tahu juga kalau bolos kah, apakah apa. Ya intinya mereka keluar dari sekolah gitu ya. Dengan cara loncat. Iya, bisa loncat apa ya, shoot. Oh gitu. Bang, itu tadi satu orang aja, Bang? Atau mungkin ada temennya yang berusaha? Nah, kalau itunya saya juga nggak tahu dah. Kalau satu orang atau berapa orangnya nggak tahu. Tapi temennya pada ngeliatin. Tapi, Pak, iya, oh gitu, Bang. Pada saat dia jatuh, temennya yang atas pada ngeliatin. Sempat teriak-teriak nggak, Bang, teman-temannya, Bang? Nggak dengar teriakan sih. Nggak ada teriakan ya, Bang, ya? Abang, namanya siapa, Bang? Jonah. Bang Jonah, Bang? Gilbert. Bang Gilbert. Ibu namanya siapa, Ibu? Saya, itu Mei. Ibu Mei. Makasih ya, Ibu. Makasih, Pak. Kejadian jam berapa sih, Bang, tadi, Bang? Tadi jam 10. Jam 10-an ya? Tapi sih tadi ada 10 tukang. Oh gitu, ngelihat langsung pas jatuhnya. Oh, siap-siap. Abang, siapa namanya tadi, Bang? Bang Jonah, makasih ya, Bang.